Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Jika kita lihat ya invasi Rusia ke Ukraina ini sampai hari ini ya, Sabtu 19 Maret 2022 belum berhenti. Belum berhenti dan sudah hampir merebut kota terbesar di Ukraina. Nah, ini kalau dilihat ini konvoi alat-alat berat ya, senjata-senjata berat dari Rusia ya, terus memasuki Ukraina. Jadi artinya ini tidak ada tanda-tanda akan berhenti ya. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti invasi ini masuk ke Ukraina. Jadi kalau kita lihat rudal apa alat-alat beratnya sudah masuk semuanya. Nah, ini menandakan bahwa mungkin tidak lama lagi ya Ukraina akan di bawah kontrol dan kendali Rusia secara keseluruhan. Ini mungkin sisa nunggu waktunya saja ini. Ya, semoga tidak jatuh korban lagi dan semoga ini bisa segera selesai. Jadi dengan cara apa? Biar pemimpin-pemimpin di sana itu tidak ego ya, tidak ego, karena yang jadi korban adalah rakyat. Nah, ini saja sekedar informasi saudaraku. Ya, sekali lagi semoga segera berhenti perang antara Rusia dan Ukraina. Bagikan videonya kawan.